Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha. Wallayli idza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Alam yajidka yatiman. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk wahyu. Wa wajadaka dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Fa'ammal yatim fala taqhar. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu? Alladhi yang memberatkan punggungmu. Dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun.
demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin, demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukallibuka ba'du biddin, maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmulah yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha, tahukah kamu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an
Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ, biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. فيها كتب قيمة, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم. Tidaklah terpecah belah orang-orang ahlu kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif.
istiqamah. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Melaksanakan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus, benar. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka Jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga, adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, thalika liman khasyia rabbah. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya bumi? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah,
dia akan melihat balasan niat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal'adiyati dhubha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Falmuriyati qadha. Yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya. Falmughirati subha. Yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fa'wasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka, tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur. Dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan kebaikan. Fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa'amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, tempat kembalinya adalah neraka. Hawiyah,
وما أدراك ما هي. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Hatta zultumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Umma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Latarawunnal jahim. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka, jahim. Umma latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah.
tahukah kamu apakah neraka hutama? Narallahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu
يحض على طعام المسكين. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. فويل للمصلين. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Yaitu yang lalai terhadap salatnya. الذين هم يراءون. Yang berbuat riya. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Dan enggan memberi bantuan. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. إِنَّا Sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya Katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la Kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala Kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dhata lahab. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang peniup pada buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udhu bi rabbin nas. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi.
الذي يوسوس في صدور الناس. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. من الجنة والناس. Dari golongan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha. Demi waktu duha. Wallayli idza saja. Dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Sungguh, kelak di akhirat nanti, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lalu dia melindungimu. Wa wajada qadha lan fahada. Mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat. Lalu dia memberimu petunjuk wahyu. Wa wajada ka'a. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Fa'ammal yatim fala taqhar. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa'ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu. Alladhi yang memberatkan punggungmu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-nyebut namamu. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan,
teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin. Demi Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri Makkah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi taqwim. Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukallibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu, wahai orang kafir, mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmulah yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Tahukah kamu tentang orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu kalau terbukti dia berada di dalam kebenaran? Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa.
kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan kebenaran dan durhaka. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak. Janganlah patuh kepadanya, tetapi sujud dan mendekatlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'a
Tidaklah terpecah belah orang-orang ahlu kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Melaksanakan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus, benar. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga, adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an, dhalika liman khasyia rabbah. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya, bumi? Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yawma idzin yasdurun
أشتاتا ليروا أعمالهم. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasan nia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasan nia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal'adiyati dhubha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Yang memercikkan bunga api dengan entakan kakinya. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا. Yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا. Sehingga menerbangkan debu. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. Sesungguhnya manusia itu sangatlah ingkar kepada Tuhannya. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. Sesungguhnya dia benar-benar menjadi saksi atas hal itu, keingkarannya. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Sesungguhnya cintanya pada harta benar-benar berlebihan. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Maka, tidakkah dia mengetahui apa yang akan dialaminya apabila dikeluarkan apa yang ada di dalam kubur? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Dan ditampakkan apa yang tersimpan di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha teliti terhadap keadaan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Wama Al-Qari'ah. Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
thaqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangan kebaikan, fahuwa fi 'ayshatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan, tempat kembalinya adalah neraka, hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Umma kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jangan melakukan itu. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu tidak akan melakukannya. Latarawunnal jahim. Pasti kamu benar-benar akan melihat neraka, jahim. Umma latarawunnaha aynal yaqin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
يحسب أن ماله أخلده. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apakah neraka hutama? Narullahil muqaddatul lati tattali'u 'alal afidah. Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqaddatun. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka, sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum. Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yaitu yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberi bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna sesungguhnya kami telah memberimu, Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wa
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla narun dhata lahab. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang peniup pada buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah Muhammad,
Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas. Raja manusia. Ilahin nas. Sembahan manusia. Min waswasil khannas. Dari kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jin dari golongan jin dan manusia.